Sekarang saya lagi ada di halte Tuxom Soul Forest. Soul Forestnya ada di seberang sana, jadi nanti mau jalan kaki nyebrang ke sana. Untuk ke Soul Forest bisa juga naik subway line 2, nanti turun di Tuxom Station. Kemudian nanti keluar di exit 8. Ya, kita jalan dulu. Soul Forest ini termasuk taman kota. Jadi kalau mau ke sini pas musim gugur seperti sekarang ini, pohon-pohon itu pada berubah warna daunnya. Kalau musim semi, banyak pohon sakuranya juga. Ada di gate 9 sekarang, jadi kalau dari halte yang tadi nanti nyebrang kemudian masuk ke gate 9 ini. Anginnya kenceng banget dan udaranya jadi makin dingin kalau kenceng kayak gini nih. Di tangan tuh udah mulai kerasa sakit. Soul Forest ini setiap musim selalu menarik karena banyak yang bisa kita lihat. Seperti sekarang misalnya musim gugur, pohon-pohon yang daunnya berubah warna. Ya seperti ini sakura. Kemudian ada pohon jelkova. Ada jelkova kuning, ada jelkova merah di seberang danau sana itu jelkova. Kemudian ada juga eneng atau ginkgo. Dan maple juga ada. Kalau musim gugur seperti sekarang itu daunnya berubah. Kalau musim semi ada kumpulan pohon sakura, kemudian kumpulan pohon magnolia yang bunganya ada yang putih, ada yang pink, yang cantik banget. Ini untuk ketiga atau keempat kalinya saya ke sini. Waktu musim panas kemarin banyak bunga tulip.
또한 공놀이, 텐트, 기실, 포장도로를 di tangan dingin banget. Hari ini suhu tertinggi itu cuma 9 dan sekarang suhunya 8 derajat Celsius tapi feels like 6. Jadi meskipun suhu realnya itu 8 tapi rasanya itu 6. Di hari ini terendahnya itu minus 2, tertingginya cuma 9. Padahal sekarang tuh sudah jam 12 lebih 12 menit. Makanya ini di tangan juga nggak kerasa dingin banget. Kalau buat jalan kayak gini sih masih mending, karena gerak jadi nggak terlalu terasa dinginnya. Tapi begitu duduk itu terasa dingin. Dede dulu biar anget.
Waktu itu kesini pas musim panas, jadi di dekat danau tadi ditanami bunga tulip, macam-macam warnanya, terasa hangat kalau kena matahari gini. Anginnya itu sudah dingin. Di taman ini juga disediakan toilet, ada beberapa toilet. Jadi kalau mau pipis atau mau buang air besar nggak ada masalah, karena di sini disediakan beberapa toilet, salah satunya ini. Dan juga kalau mau buang sampah juga tersedia tempat sampah, jadi sudah dipisah-pisahkan untuk yang kaleng, botol, plastik, atau sampah biasa seperti tisu dan lain-lain. Daun cemara pada berjatuhan, kena angin. Ini yang namanya Hontang Pung Namu. Kalau yang itu maple juga, tapi jenis yang maple putih, daunnya merah banget ini. Ini pohon tulip tree kalau ini, atau poplar. Ini daun poplar, ini ginkgo, campur. Video Soul Forest bagian 1 sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton Soul Forest bagian 2. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.